Mbak Indah, ketemu di sini kita. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kegiatan sekarang nih? Kegiatannya biasa. Kita kemarin menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ini lagi ada acara nih sama teman-teman dari senior-senior dari dangdut. Ada misi acara apa? Jakarta Fashion di JCC ya. JCC. Terus gimana kabarnya sama si baik. Gosipnya gimana nih? Gosipnya benar enggak sih? Ya, gimana ya? Sama-sama. Oke. Baru pulang dari Bali, enggak ikut kan. Alhamdulillah ada kerjaan. Insyaallah habis lebaran. Tunggu tanggal main. Alhamdulillah ya. Berkah Ramadan. Untuk kegiatan sehari-hari biasa aja ya, nggak ada apa gitu, bisnis apa gitu ya. Bisnis Bang Haji juga kan ada bisnis online. Ah, masya Allah. Kita ada kerjaan. Alhamdulillah kita baru dari luar kota, dari Makassar, dari Kendari. Tetap aja sih alhamdulillah ya ada kerjaan. Gak ada niat untuk duet bareng sama Bang Ipul. Oh, duet ya. Yang terbaru? Yang terbaru? Yang terbaru apakah ada? Yang terbaru itu Romeo Bercinta. Klipnya seru banget dan oke, nanti kita lihat ya. Romeo Bercinta yang terbarunya. Ciptaan dari? Nah, itu kan lagu Recycles ya. Oh, Recycle. Ya, kita selalu duet dan ada beberapa match juga lagu-lagu duet aku sama Mudah-mudahan booming ya, mudah-mudahan ya, amin. Pokoknya berkah Ramadan kemarin aku mau berangkat ke Bali, Bang Haji lagi meeting untuk persiapan pekerjaan yang ada di salah satu pokoknya berkah. Oke Mbak Indah, kemudian yang terakhir Mbak Indah, harapan kedepannya apa ini Mbak Indah? Harapannya pokoknya semoga di nanti kita mau menyambut bulan suci Idul Fitri, bersihkan hati, amin. Jurit-jurit itu ya, amin. Ya, dihapuskan. Amin, amin ya. Ya, maju terus ya Mbak ya. Saling mendoakan aja. Baik, ya. Sukses ya Mbak Indah ya. Salam sama Bang Ipul ya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam.